Informasi lainnya, saudara, setelah beredar luas di media sosial, oknum anggota Polsek Sukasari berpangkat Aibtu yang meminta sejumlah uang kepada korban begal diperiksa Propam Polrestabes Bandung. Mutiara Islamiyati Putri akhirnya kembali menerima sepeda motornya yang sempat dicuri di Geger Kalong, Kota Bandung, Jawa Barat. Barang bukti ini diserahkan oleh Kapolrestabes Bandung. Polrestabes Bandung berjanji akan menindak tegas oknum anggota polisi yang meminta uang operasional pada setiap korban kejahatan. Dari pemeriksaan sementara, Aibtu US dinilai telah terbukti melakukan pelanggaran dan ditahan di tempat khusus untuk menunggu sidang disiplin. Terima kasih kepada Bapak Polsek Sukasari yang telah membantu saya menemukan. Pemeriksaan dari Paminal ternyata terbukti yang bersangkutan meminta uang untuk biaya operasional untuk mencari motor korban yang hilang tersebut. Dengan hal tersebut, maka jajaran Polrestabes Bandung kami melakukan pemeriksaan untuk sidang disiplin terhadap yang bersangkutan, dan untuk sementara yang bersangkutan atas nama Aibtu US akan dilakukan pengamanan sementara di Rutan Polrestabes Bandung.